Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kembali melihat dan menyaksikan sebuah pernyataan Kiai Haji Buya Syakur bahwa siapa saja yang mengatakan nabinya buta huruf maka ia akan melaporkan kepada kepolisian. Mengapa saudara? Menurut beliau, siapa yang mengatakan bahwa nabi junjungannya adalah buta huruf adalah orang tersebut adalah seorang yang melakukan pelecehan terhadap nabinya. Jadi itu sebabnya ia akan mempolisikan orang-orang yang mengatakan bahwa nabinya Ki Haji Buya Syakur adalah nabi buta huruf, maka orang tersebut telah melecehkan nabinya. Nah, teman-teman seperti apa cuplikan video Ki Haji Buya Syakur, saksikan video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Dan inilah dia videonya berikut ini. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh goblok. Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya. Coba kita berpikir sekali lagi. Ini nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahyura, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang Malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bertapa, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra, lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan nabi. Pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan nabi yang cerita, ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetore apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang yang dipakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 500? 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas tuh baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi, Iqra, tulisan
Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Qawlan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apalah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara kabeh. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Sudah berapa tuh? Ya, 4, kelima. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam. Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Qur'an yang di awal surat alif lam mim, ya kan, ha mim ain sin qaf, kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim, kenapa alifnya mim kan lam mimnya digandeng, ha mim misalkan, terus ain sin qaf nyambung kan, kenapa enggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa enggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Ibrahim, Abraham, langkah enggak ada ianya. Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah ya sih, ngambil sok. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbikal karim alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kala innal insana layatghal, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kala innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah alam insan. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul enggak? Terus lagi, ketika itu banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, adiwani, iya adiwani, apa khat utsmani? Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na, sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa enggak masuk akal. Jadi
hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau nanti yang bercerita. Saya kira akan lebih lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idh ja'ani Jibrilu, kan begitu. Nah, teman-teman, itu lagi ya video Kiai Haji Buya Syakur yang secara tegas mengatakan siapa yang mengatakan Nabi junjungannya adalah Nabi buta huruf, ya maka ia akan bertindak dan mempolisikan, saudara. Nah, di sini Kiai Haji Buya Syakur bahwa tidak setuju kalau Nabi junjungannya dikatakan buta huruf, karena orang yang buta huruf adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa menurut Kiai Haji Buya Syakur. Nah teman-teman, saya melihat Kiai Haji Buya Syakur ini di dalam pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan di media sosial, bahkan ketika ia ceramah-ceramah di dalam masjid, maka beliau sangat jujur, sangat tulus di dalam menyampaikan ajarannya. Mengapa? Saya melihat ia ketika ia ceramah tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan, dan di dalam ceramah-ceramahnya ia menceramahkan sesuatu hal yang masuk akal dan masuk logika, ya. Dan beliau juga bukan hanya asal bicara, asbun, asal bunyi, namun ia mengungkapkan fakta dan data yang secara rasional. Di Indonesia ini hanya ada dua orang yang saya lihat pemuka agama ya atau tokoh agama yang sangat jujur dan tulus, kemudian tidak ada embel-embelnya ketika mereka berceramah, bahkan buka-bukaan dan secara jujur dan berani mengatakan kebenaran berdasarkan iman dan keyakinan mereka. Siapakah mereka? Yang pertama, Profesor Quraish Shihab, dan yang kedua Kiai Haji Buya Syakur ini. Ya, itu pendapat saya terkait dengan pemuka-pemuka agama yang sangat jujur, yang sangat toleran. Nah, kemudian saudara, ceramah-ceramah kedua beliau ini adalah merupakan ceramah-ceramah yang sungguh mengedukasi, menasehati, memberikan pengajaran, bahkan mendewasakan umatnya terkait dengan ceramah-ceramah mereka. Dan sungguh luar biasanya mereka ceramah dengan ceramah yang masuk akal, masuk logika, dan di dalam ceramah mereka itu mereka menunjukkan sebuah fakta dan data yang valid berdasarkan keyakinan mereka. Jadi saya melihat setiap ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur ini, ia terus dan menekankan ceramah yang masuk akal dan logika. Jadi setiap pernyataannya harus masuk akal. Kalau ditanya apakah Anda sepakat dengan keyakinan Pak Kiai Haji Buya Syakur, nah di sini kami berbeda. Ya, kalau Kiai Buya Syakur adalah menekankan logika, rasio, baru dia meyakini dan mengimani apa yang dia yakini. Tetapi saya berbeda, ya. Kalau saya dengan Pak Buya sangat berbeda. Ya, apa yang saya yakini melampaui rasio dan logika, ya. Bukan hanya masuk akal, bukan hanya masuk logika, tetapi melampaui rasio dan logika. Itulah iman saya. Pak Kiai Buya Syakur dengan saya sangat berbeda terkait dengan keyakinan. Tetapi yang saya setuju di dalam ceramah-ceramah beliau adalah ceramah yang adem, yang tidak menyinggung perasaan agama lain. Bukan seperti ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang dikatakan seorang pemuka agama. Namun apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya malah tidak menjadi berkah, malah menyinggung perasaan agama lain. Di dalam beberapa video yang saya unggah, saya tetap terus menyinggung di mana Ustadz Abdul Somad pernah melecehkan, menista simbol iman kekristenan yaitu salib, di mana beliau mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya,
Haleluya. Dan ini yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, sehingga agama tertentu, agama Kristen, membekas di hati orang-orang Kristen apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, namun belum pernah tersentuh oleh hukum. Ya, oleh sebab itu kiranya pemuka agama seperti ini harus ditiru oleh Ustadz Abdul Somad, supaya ceramah-ceramahnya mengedukasi orang, bukan memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.